Berani sekali apa yang dilakukan Tarnidi 40 tahun. Warga Bengkulu ini nekat mencuri sepeda motor saat warga sedang ramai. Aksi nekat pelaku ini tepatnya di Desa Sekancing Ilir, Kecamatan Tiang Kumpung. Melihat aksi pelaku, warga langsung teriak dan mengejar pelaku. Alhasil pelaku ditangkap dan dihakimi warga. Kapolsek Muaro Siau Ibtu Adli membenarkan kejadian ini. Menurut Adli, pelaku memang sudah lama diincar polisi. Pasalnya, warga sudah resah. Pelaku kerap melakukan pencurian di daerah tersebut dengan cara mencongkel rumah dan mengambil benda berharga di rumah warga. Hari ini tanggal 16/11, warga desa Sekancing Ilir mengamankan seorang laki-laki atas nama Tarnidi bin Zahir, 40 tahun, Islam, tidak ada pekerjaan. Jajaran Polsek Pamenang yang melihat pelaku dihakimi warga langsung mengamankan pelaku dan membawanya ke Polres Merangin untuk menjalani proses hukum. Lut Hidayat, Jambi TV.